Madu adalah minuman bergizi yang muncul dari perut lebah. Nutrisi di dalamnya sangat kaya sehingga menjadikan madu sebagai minuman menyehatkan. Apalagi dikonsumsi selama menjalankan ibadah puasa, madu akan memberikan banyak manfaat yang menguntungkan. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, madu bisa dikonsumsi pada saat berbuka atau saat makan sahur. Berikut beberapa hal yang didapatkan dengan minum madu di bulan puasa. Di antaranya adalah metabolisme tubuh berjalan seimbang, dapat mengendalikan berat badan, mengatasi sembelit karena baik bagi pencernaan, menjaga ketersediaan energi, serta membuang racun dalam tubuh karena sifat madu mempunyai efek detoksifikasi. Paling baik jika madu dicampur dengan air hangat dan diminum saat sahur.